Sebelum memulakan tatacara donning, pastikan barangan kemas seperti cincin dan jam tangan dibuka. Pastikan tidak memakai kasut kerja di mana staf boleh memakai selipar yang menutup bahagian kaki seperti selipar Crocs. Sebelum memulakan proses donning, pastikan baju kerja ditukar dengan baju OT atau scrub. Selepas menukar baju, mulakan dengan memakai boot cover atau shoe cover. Seterusnya, pemakaian mask N95. Setelah memakai N95, pastikan fit check dibuat, di mana perlu menghembus ke dalam mask bagi memastikan tiada udara yang keluar. Setelah selesai memakai mask, head cover perlu disarungkan dan menutupi bahagian kepala dan dada. Setelah itu, gaun biru disarungkan. Pemakaian gaun biru akan dibantu oleh staf lain. Selesai memakai gaun biru, sarung tangan yang pertama perlu disarungkan ke dalam gaun biru. Seterusnya, pemakaian face shield. Diikuti dengan pemakaian apron putih di atas gaun biru yang akan dibantu oleh staf. Bagi pemakaian apron, apron perlu ditarik dari bahagian belakang dan ikatan akan dilakukan seperti dalam video. Terakhir sekali, glove yang kedua disarungkan pada bahagian luar gaun biru.